Bella, apa khabar? Semua. Okay, aku hari ni ke apa ni? Pasal hari ni fresh. Flashback Peak Point. Jom kita pergi siapa punya gerangan minimarket ni. Ini atas ni token tu. Flashback. Oh. Sekarang ni kita buka lagi. Ai dah tadi baca. Flashback tapi dia buat dekat apa? Dekat rumah dia. Oh. Online. Siapa nak? Oh. Nak sayur. Ha. Order, kemudian hantar. Puan, sihat eh? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih. Terima kasihlah Abi Sudi menjemput kami di Sungai Kandis. Tapi ambil nama Alam Impian. Tapi rupanya Sungai Kandis lagi. Sampai suku hujung tu. Okay. Awak jaga kedai lah sekarang? Jaga kedai. Oh, pandai kira-kira lah. Cantik lah. Cantik eh. Okay, ini kedai yang diusirkan oleh ex-boss saya, Puan Mariama. Kedai runcit kecil-kecil lah. So, itulah. Memang menarik. Happy birthday. Eh, siapa nama? Lupa lah. Mama Tahir, happy birthday. Berapa umur berapa? 13. 13? Eh, dah 13 je? Eh, ingat kecil je. Kurang makan lah. Eh, kurang makan. Ni homestay. Ustaz punya homestay. Homestay. Dia baru bagi sama saya. Oh. Ada banyak bilik ada. Ini semua tempat dia bagi untuk saya. Oh. Dia bagi dengan kita. Jadi semua bersih, saya beritahu lah. Itu belakang lah satu rumah ambil sewa. Oh, ni macam-macam kabin lah? Kabin ada. Macam kabin. Ya, si ada. Satu bilik mungkin macam 150-100 lah. Okey juga tu. Orang kalau mau buat itu family, hari keluarga ke apa kan, semua boleh. Boleh. Rupanya kedai Puan Mariama ni tak jauh pun daripada kampung aku sebenarnya. Di Busut Baru lah. Sebab sebelahan dengan Bukit Naga. Sebelah Bukit Naga, Bukit Jalan Kebun, Rimbayu dah okey. Ha, ini tengok. Ini bos. Ini kedai makan. Kedai minyak wangi. Ini grab. Semua dah sikit-sikit satu bos. Okey. Jadi ini apa? Kawasan kampung Sungai Kandis. Berdekatan dengan Jalan Kebun, Bukit Naga, Rimbayu lah. Kita doakan semoga Puan Mariama murah rezeki.